Ini tentang situs Gunung Padang yang di Jawa Barat tuh yang katanya menurut penelitian dibangun jauh lebih awal dari piramida Mesir. Jadi tepatnya pada zaman manusia purba di mana saat itu kemampuan rancang bangun arsitektur situs tuh belum canggih lah istilahnya, sehingga diperkirakan adanya peran makhluk angkasa untuk memandu sehingga situs itu terbangun. Nah, pada saat situs itu dibangun, waktu itu apakah Nabi Adam sudah lahir atau belum lahir atau sedang ada di tempat yang jauh atau seperti apa keberadaan Nabi Adam? Ketika dibandingkan dengan situs-situs lain, salah satunya di Jawa Barat itu, kalau Anda sebutkan sekitar 5.000 tahun usianya, yaitu masih di bawah zamannya Nabi Adam. 5.000 tahun itu sama dengan piramida Mesir. Piramida Mesir itu sekitar 3.000-an tahun sebelum Masehi. Kalau kita tambah sekarang penanggalan Masehi sudah 2.000-an, itu berarti sekitar 5.000 tahun yang lalu. Nah, itu setara atau sejajar dengan peradaban yang ada di Mesir, juga ada di Babilonia. Ya, di sana juga diberdirikan tempat pemujaan yang kuil seperti yang ada di Mesir. Sudah hampir sama. Sedikit lebih tua di Babilonia. Jadi diketemukannya huruf pertama namanya huruf Patu cuneiform, itu munculnya ada di Babilonia itu. Kemudian bergeser ke arah Mesir menjadi huruf hieroglyphs itu. Kemudian nanti akan berkembang ke seluruh dunia menjadi huruf-huruf yang lain. Jadi kurang lebih kalau 5.000 ya setara dengan zamannya di Mesir itu. Ya kurang lebih mungkin terpaut tidak banyak dari sana. Artinya manusia di muka bumi pun sudah bisa melakukan yang seperti itu. Karena saya ketika tinggal di Mesir dan kemudian melakukan pengamatan secara dekat ke piramid itu memang luar biasa. Satu potong batunya itu paling 2 ton sampai 10 ton. Yang itu ditarik ke atas sampai ketinggian 150 meter. Itu menarik gitu ya, menjadi satu kajian yang menarik. Tetapi ternyata itu bisa dilakukan di zaman. Ya, ada beberapa teknik yang ternyata masuk akal untuk bisa membangun itu. Artinya tidak membutuhkan ada makhluk dari luar angkasa yang membuat itu. Karena sampai sekarang tidak ada itu. Di luar angkasa itu sepi kok. Tidak ada sinyal kehidupan ya. Nggak ada, sinyal radio nggak ada, sinyal apa-apa nggak ada, sunyi sinyal. Tidak ada peradaban. Okay.